Selamat, adik kandung Paula Verhoeven, Chelsea Verhoeven, melahirkan anak pertamanya. Berjenis kelamin laki-laki, Chelsea melahirkan secara sesar pada Sabtu 4 September 2021. Kabar bahagia ini diungkap suami Chelsea Verhoeven, Nail Fadli, di YouTube channelnya. Dikutip dari YouTube channelnya, tampak Nail mendokumentasikan detik-detik sang istri melahirkan. Dari mulai diberi perawatan di rumah sakit, sampai operasi sesar berlangsung. Nail bersyukur lantaran operasi sesar tersebut berjalan dengan sangat lancar. Hingga akhirnya Chelsea melahirkan bayi mungil berhidung mancung itu. Lahir ke dunia, bayi bernama Ryuga Rafif Ataraska itu langsung diazani Nail. Dituliskan Nail, nama putranya berarti anak pertama yang kaya dan berani, soleh, berakhlak baik dan memiliki keberuntungan rezeki yang bersih. Thank you.